Okey, selamat kembali para penonton. Untuk seterusnya, kita ingin berkongsi tentang kembara kurban 1001 Asnaf. Dan bersama dengan kita di talian Skype iaitu Ustaz Jafri Abu Bakar, Selaku Duta Yayasan Budi Islam Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz sihat Ustaz ya? Okey, nampaknya ada masalah teknikal sedikit, tapi insyaAllah sebentar lagi kita akan cuba untuk hubungi Ustaz dan Ustaz akan berbincang tentang kembara kurban 1001 Asnaf insyaAllah. Dan banyak sebenarnya yang boleh kita lakukan di kesempatan ini sebelum kita menyambut Raya Haji. Jadi ibadah kurban, melakukan ibadah kurban, banyak yang boleh kita lakukan supaya kita sama-sama merebut peluang ini insyaAllah. Okey, nampaknya kita dah bersama dengan Ustaz Jafri di talian. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz boleh dengar saya ke? Assalamualaikum. Khabar? Ah, baik. Okay, alhamdulillah. Ustaz siap Ustaz? InsyaAllah. Okey, baik Ustaz. Lain kita... teruklah. Pagi-pagi ni hujan lebat ni. Oh, masya-Allah. Hujan rahmat Ustaz. Okey, jadi Ustaz mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit latar belakang Yayasan Budi Islam Malaysia dan apakah yang nak dikongsikan bersama dengan para penonton untuk hari ini. Silakan. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua para penonton TV Al-Hijrah pada pagi ini, insyaAllah. Dan pagi ini kita nak kongsikan satu, kita dah nak masuk ke bulan Zulhijjah. Waktu yang kita nanti-nantikan dan dituntut kepada kita untuk kita melaksanakan. Di antara, bila masuk saya 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini merupakan bulan-bulan yang diperintahkan kepada kita untuk memperbanyakkan amalan. Dan subhanallah, di antara amalan yang sangat-sangat dituntut kita untuk kita melakukan pada di antara 10 hari daripada Zulhijjah ini ialah amalan berkorban. Dan subhanallah, bersama dengan kita insyaAllah, Salih Allah Syed Muhammad, Yayasan Budi Ihsan Malaysia, Salih Allah Syed Muhammad, satu pertubuhan amal yang Allahumma Salih Allah Syed Muhammad ditubuhkan semenjak 3 tahun yang lepas yang kita menyusun program-program bantuan. Salih Asimah, siapa yang biasa dengan kami di Yayasan Budi Islam Malaysia, kita selalu upgrade program, update program-program yang kita laksanakan, antaranya program bantuan makanan harian, program bantuan kecemasan tunai, program bantuan sokongan kesihatan dan program membaiki rumah-rumah asnaf. Dan antara program yang kita buat bersama dengan TV Al-Hijrah iaitulah program Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad My House, membina rumah-rumah untuk fakir miskin di Malaysia ini, subhanallah. Dan program kita berterusan dan pada kali ini insyaAllah kita nak mempromosikan program Kembara Kurban 1001 Asnaf Salih Alaihi Wasallam di 3 negara, Malaysia, Afrika dan di Allahumma Salih Alaihi Wasallam Palestin. Dan yang menariknya pada kali ini insyaAllah Salih Alaihi Wasallam, program korban kita tidak hanya menumpukan kepada program korban di negara miskin di Muslim Syumat Afrika, tetapi juga setiap kali kita melaksanakan ibadat korban, walau di mana saja kita memilih, kita tak melupakan negara kita sendiri iaitu Malaysia. Dan untuk Malaysia, kita mengadakan kerjasama Salih Allah Syumat dengan Koperasi Grup Transformasi Ruminan iaitu GTR sebagai pembekal produk. Salih Sumat Sofi, kalau Sofi kenal dengan GTR ni, GTR ni dia buat penternakan, program-program penternakan, persatuan penternak-penternak. Dan subhanallah, indirectly kalau kita buat program dengan korban bersama dengan Yayasan Budi Islam Malaysia, kita juga secara tidak langsung membantu penternak-penternak Salih Allah Sumat, persatuan penternak di Malaysia. Jadi mereka membekalkan daging-daging yang fresh kepada kita untuk nanti kita agihkan kepada Salih Allah Sumat masyarakat. Dan kita juga membuat kerjasama dengan Malakat Mall untuk Allahumma Salih Allah Sumat Muhammad, Allahumma Salih Sumat, stok sejuk beku kan kita punya daging-daging korban itu untuk kita agihkan segar, walaupun diagihkan selepas daripada tarikh Salih Sumat, dia panggil 3 hari selepas daripada hari raya tersebut. Selit semua mat. Dia panggil kalau kena sembelih waktu tu, kalau kita nak agih waktu tu mungkin tak sempat. Kita agihkan supaya kita nak agihkan sebanyak mungkin, sebab untuk tahun lepas saja Sofi dan semua pendengar apa ni penonton sekalian, kita berjaya untuk mendapat hampir 30,000 penyertaan korban. Masya-Allah. 30,000 penyertaan korban. Selit semua mat. Boleh bayang tak macam mana kita nak agihkan untuk 30,000 penyertaan? Dan alhamdulillah Selit semua mat,
antara istimewanya YBIM ini ialah kita telah mendapat pengiktirafan ISO 9001-2015 yang Salih Azmat dianugerah ini berkaitan dengan pengurusan ibadat korban. Aha, pengurusan dia semua. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan mungkin Sofi duk nak tanya soalan tu, tak apa, saya tolong bagi tahu aja. Sofi tanya. Dan kenapa kita memilih, kita memfokuskan kepada saudara-saudara Islam kita di negara Afrika? Kalau kita tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keadaan saudara Islam kita di Afrika keadaannya sangat miskin. Kita memfokuskan tiga negara. Kalau tuan-tuan tengok di skrin itu, kita itulah certification ataupun sijil yang akan kita serahkan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadat korban bersama dengan kita. Kenapa Afrika? Kita tengok subhanallah, salih ala Muhammad, tuan-tuan, ada tiga negara tumpuan kita. Yang pertama Chad, salih ala Muhammad, Nigeria dan Burundi. Di antara tiga negara yang termiskin, negara Islam yang termiskin. Kita tengok video-video subhanallah, macam mana sampai ke tahap anak-anak salih ala Muhammad terpaksa merendam kotak yang dilembutkan untuk dimakan sebab tidak ada makanan. Allah. Air dalam lopak air itu subhanallah Muhammad, yang keruh tu diambil, dicedok, kemudian ditapis untuk diminum. Subhanallah. Nabi SAW sebut bagaimana tak sempurna iman seorang kamu yang dapat tidur dalam keadaan nyenyak, tidur nyenyak dalam keadaan jiran kamu kelaparan. Tak sempurna iman orang yang macam ni. Sallallahu alaihi wasallam. Islam ajak kita untuk ingat akan saudara-saudara Islam kita. Islam ajak kita supaya sentiasa mengingat sallallahu alaihi wasallam. Ambil berat tentang saudara-saudara Islam kita. Maka subhanallah, menjadi tanggungjawab kita. Ada di kalangan mereka yang tak pernah makan daging, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Setahun sekali saja, gembiranya hati dapat daging yang diagihkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, kepada mereka. Maka pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia, jangan risau, jangan risau, sebab YBIM akan menguruskan salih Sayyidina Muhammad sebaik-baiknya pengagihan dan penyembelihan dan pengagihan daging korban salih Sayyidina Muhammad, sebab di sana bukan kita sembrono masuk, tetapi kita melakukan dan menjalinkan kerjasama dengan pihak berkuasa agama tempatan untuk memudahkan urusan penyembelihan dan urusan pengagihan. Maka subhanallah, saya syamat tuan-tuan, maka tolong kali ini jangan bertangguh lagi. Allah bagi dekat kita nikmat yang sangat banyak, tuan-tuan. Allah sebut inna a'tayna kal-kautsar fasalli rabbika wanhar. Sungguhnya Allah telah kurniakan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Dalam tempoh setahun tu, apa nikmat yang kita tak dapat? Ada di kalangan kita yang subhanallah, salih ala Sayyidina Muhammad, Allah bagi kat dia tahun ni dapat rumah. Dalam keadaan PKP ni pun dapat rumah baru. Ada orang yang dapat keluarga baru. Ada orang yang dapat anak baru. Salih ala Sayyidina Muhammad, kan? Itu tak kira lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesihatan. Nah, gaji yang kita dapat sepanjang tahun walaupun dalam keadaan kita bekerja di rumah. Kita banyak kelapangan pada tahun ini, subhanallah. Tapi nikmat Allah berterusan. Nikmat kesihatan yang Allah bagi kita yang tidak mampu untuk kita nilai dengan wang ringgit. Dan Allah hanya minta kepada kita seringgit sahaja. Seringgit lebih sahaja satu hari. Kalau satu bahagian korban yang kita nak ambil bersama dengan Yayasan Budi Ihsan itu hanya sekitar RM390 sahaja satu hari. RM390 saja untuk satu bahagian. Nak jawab apa dengan Allah? Kalau Allah bagi dekat kita subhanallah nikmat yang begini punya banyak, salih alaihi Muhammad, tiba-tiba seringgit lebih saja satu hari peruntukan yang Allah nak minta dekat kita. RM390 setahun. Setahun, bukan tiap-tiap bulan, bukan tiap-tiap hari, setahun saja RM390. Maka subhanallah, tak patut sangat seandainya kita melepaskan peluang ini. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Seandainya siapa yang punya kelebihan dan kemampuan tapi tak melaksanakan ibadat korban, jangan dekati tempat solat kami. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cepat layari Yayasan Budi Ihsan Malaysia Facebook, IG, Facebook, lawati website kembarakurban.my. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya simak bagi nombor akaun pun ada. Telefon cepat, telefon cepat. Jangan bertangguh lagi, insyaAllah. Rebut peluang yang Allah bagi dekat kita ni, insyaAllah. InsyaAllah. Itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Jafri Abu Bakar, selaku Duta Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum.
Okay, baik para penonton semua, jangan lupa terus hubungi nombor tertera di kaca TV anda untuk booking slot anda supaya kita sama-sama mengejar pahala Allah, insyaAllah. Dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini.